Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan masih boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati kami setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini, supaya setiap kami Tuhan boleh semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022 yaitu yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam bahasa Batak dikatakan alai gabe si ulahun hatai mahamu, unak kolan pananginangi, akka na paoto-otohon dirina. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen yang hidup dengan semangat untuk beribadah, semangat untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di berbagai kesempatan, dengan semangat untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Namun, meski mereka begitu semangatnya senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mengalami pertumbuhan. Seakan-akan firman Tuhan yang mereka senantiasa dengarkan tidak memiliki dampak apapun di dalam hidupnya. Apa yang didengarkan seolah-olah hanya melintas begitu saja, tidak bekerja dan tidak memberikan proses yang mengubahkan kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman tersebut.
Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini begitu jelas mengingatkan kita semua sebagai orang-orang Kristen bahwa firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata yang perlu didengarkan, kata-kata yang perlu dihafalkan, diucapkan, dan disampaikan kepada orang lain dengan fasih, supaya kita kelihatan menjadi orang yang rohani, menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan, terlebih-lebih di hadapan sesama kita manusia. Namun yang terpenting sesungguhnya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan tersebut benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita, benar-benar memiliki dampak yang mengubah hidup kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melakukan relasi kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan tidak mau ketika anak-anaknya hanya menjadi seorang pendengar firman saja. Tetapi Ia mau kita benar-benar menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, jangan pernah puas ketika kita hanya menjadi orang yang bangga dengan kemahiran kita untuk mengucapkan firman Tuhan, untuk menghafalkan firman Tuhan. Kita begitu taat dan rajin untuk mendengarkannya. Jangan pernah berpikir Tuhan menginginkan bahwa firman-Nya itu ada di dalam hidup kita hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas di dalam kehidupan kita yang bisa kita jadikan untuk kebanggaan bagi diri kita sendiri. Tapi lebih dari itu semua, Tuhan mau kita benar-benar melakukannya, mengerjakannya. Apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya yang kita dengarkan, firman-Nya yang senantiasa kita ucapkan. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang percaya melakukan firman Tuhan, itu artinya dia akan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Sikap perilakunya, perbuatannya sehari-hari selaras, sejalan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Ketika kita hanya puas menjadi seorang yang mempercakapkan, mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak lebih dari seorang yang menipu dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri. Sebab jika kita merasa orang yang percaya, tetapi kita sendiri hidup dengan menentang kebenaran firman Tuhan lewat perilaku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang yang telah menipu diri kita sendiri. Karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Maka hiduplah dengan sikap, dengan perbuatan dan perkataan, tindakan kita dalam hidup kita, keseharian kita, di tengah-tengah kehidupan di antara sesama kita, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita benar-benar akan menjadi sebuah khotbah yang hidup di sekitar kita dengan firman Tuhan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari terus hidup dengan merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bapa, kami bersyukur kepada-Mu sebab firman-Mu mengingatkan kami saat ini supaya kami belajar, Tuhan, untuk tidak menjadi orang yang menipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Mu tetapi tidak melakukannya. Karena itu tolong kami, Bapa, supaya kami belajar untuk merendahkan hati kami dengan memiliki ketaatan, melakukan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami, Bapa, menjadikan firman-Mu hanya sebagai kebiasaan, kebanggaan di dalam diri kami. Tetapi lebih dari itu, Bapa, kami boleh menghidupi firman-Mu, menghayatinya, melakukannya, sehingga hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari terus hidup seturut dengan firman Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.